Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua berada dalam keadaan baik. Ini karena kemurahan Tuhan yang selalu nyata bagi kita. Hari ini saudara-saudara, Sabtu tanggal 21 November tahun 2020, kita jumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan secara langsung dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Baiklah saudara, mari mempersiapkan hati dan pikiran menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama ada dalam siaran renungan malam Jemaat Satria Kasih. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Dan biar firman-Mu menjadi bagian utama dalam hidup kami. Engkau jauhkan kami dari kuasa kegelapan, Engkau terus menuntun kami. Agar kami sungguh-sungguh menyambut firman-Mu dan menjadikannya sebagai pelita dan suluh dalam hidup kami. Tuhan, ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara, kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak belus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi bantaran batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat ini. Amin. Ya, kita bersama berada dalam tema andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara, seberapa banyak atau seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Saudara-saudara pasti menjawabnya. Ya, pasti ada yang mengatakan, saya selalu mengandalkan Tuhan. Wah, hebat. Tapi ada juga yang mengatakan, kadangkala mengandalkan Tuhan, kadangkala tidak. Wah, ini pertanyaan. Atau ada juga mengatakan, saya tidak mengandalkan Tuhan karena dia tidak ada di depan mata saya. Wah, ini lebih bahaya. Saudara, seberapa banyak kali kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Ya, hari ini kita mau belajar andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat perjalanan umat Tuhan, saudara-saudara, banyak kali mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam pencobaan. Ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, banyak kali mereka kalah melawan musuh-musuh mereka. Diserang, dirampok, menjadi tawanan. Karena tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada para musuh-musuh mereka. Saudara-saudara, kita tidak mau seperti itu. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita seperti ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wah, yang mengandalkan manusia bagi Tuhan terkutuk. Artinya apa? Artinya yang mengandalkan manusia, saudara-saudara, di depan mata Tuhan dia tidaklah terlalu berarti. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau jangan kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita. Apa saja sih yang membuat kita selalu mengandalkan diri kita? Banyak. Kita mengandalkan diri kita karena kita pandai. Saya punya kepandaian dan banyak yang bisa saya tahu dari orang lain. Saya lebih jago, lebih hebat, lebih pandai dari kamu. Ini mengandalkan diri. Padahal tidak demikian. Orang lain juga punya kemampuan dan kepandaian. Kita boleh saling mengisi. Apalagi saya punya kekayaan yang banyak. Orang lain tidak butuh. Orang lain tidak seperti saya. Saudara, hati-hati. Kadangkala kita jatuh dalam pencobaan seperti ini. Mengandalkan apa yang kita miliki, harta, itu hanya sesaat, jangan mengandalkannya.
Apalagi yang kita andalkan? Saya punya kekuasaan, saya punya jabatan, saya punya semuanya. Semua bisa saya atur dengan baik dengan kekuasaan saya. Semua bisa saya lengserkan, semua bisa saya tempatkan pada posisi yang baik. Siapapun yang selalu taat pada saya bisa taruh di posisi yang baik karena saya punya kekuasaan. Wah, ini juga bahaya. Karena itu kita diingatkan, jangan mengandalkan semuanya itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, hikmat kita, kekayaan, jabatan, dan semuanya, berarti saudara-saudara, kita jauh dari Tuhan. Hati kita bukan melekat pada Tuhan, tetapi hati kita melekat pada apa yang kita miliki, karena itu menjadi andalan kita. Saudara, orang yang demikian dalam firman Tuhan dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tetapi ditinggalkan. Semak bulus, dia akan mengalami penderitaan, kesusahan. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan kekayaan kita, satu saat akan habis, apalagi yang mau kita andalkan. Kita mengandalkan kekuasaan kita, satu saat kita tidak ada di posisi yang baik seperti itu, apalagi yang diandalkan. Kita mengandalkan kepandaian kita, satu saat kita akan menjadi orang pikun, apalagi yang diandalkan, tidak ada. Lenyap, hilang. Hidup kita tidak baik. Karena itu yang ditawarkan dalam pembacaan ini, saudara-saudara, Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Engkau yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, itu diberkati. Karena Tuhan bersama dengan kita. Engkau yang menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupmu dan mencari Tuhan, engkau diberkati. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa, maha dahsyat, dia hebat, dia menjaga dan mengatur hidup kita. Kita diberkati dengan semuanya itu, saudara-saudara. Nah, lalu dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, sangat kuat, sangat kokoh, dia akan memperlihatkan batang yang segar, daun yang segar, dan menghasilkan buah. Kenapa? Karena dari akar yang kuat yang berada di dalam air, dari akar yang kuat ini akan mendapatkan sari-sari makanan dan memperlihatkan hasil yang luar biasa. Ada makanan dalam pohon itu, sehingga dia memperlihatkan batang yang segar, daun yang rindang, dan buah yang baik. Itu berarti solusi yang dikatakan, andalkanlah Tuhan. Saudara, engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan tenang. Ada persoalan, engkau bisa melewatinya dengan baik. Engkau mengandalkan Tuhan, ada badai, engkau akan dapat menghadapinya dengan kuat. Mengandalkan Tuhan, karena dia mengatur hidup kita, menata hidup kita dengan baik. Jadi apapun yang engkau rasakan, sakit, menderita, susah, andalkan Tuhan. Dia jawaban dari setiap masalah kita. Tidak ada yang lebih utama dalam kehidupan kita selain Tuhan. Datang pada dia, andalkan dia. Jadikan dia perisai dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dapat berjalan dengan baik, kita dapat melaksanakan apa yang kita rindukan. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita akan tenang, damai, karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
Saudara yang kekasih, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau andalan kami. Hanya dengan mengandalkan Engkau, kami dapat menjalani seluruh kehidupan ini dengan tenang. Kami percaya Tuhan akan terus memampukan kami menghadapi kehidupan dengan baik. Ya Tuhan, peliharakan kami, kasihi kami, kuatkan kami. Ya Tuhan, berkati hidup kami agar berkenan kepada-Mu. Anak-anak kami, pekerjaan kami, rencana-rencana hidup kami, kiranya semua berjalan dengan baik dalam kasih Tuhan. Sebagaimana firman-Mu kami mengandalkan Engkau, maka apa yang kami rancang Tuhan pasti akan berjalan dengan indah. Kalaupun tidak, kami pun juga tidak akan putus asa, karena kami tahu Tuhan merancang yang terbaik untuk masa depan kami. Ya Tuhan, sertai kami, agar kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan maksud-Mu. Jemaat-Mu Engkau berkati, pelayanan majelis Engkau berkati, Tuhan terus menjaga kami semua. Bangsa negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati. Kehidupan kami semoga semua berjalan dengan indah dalam cinta kasih Tuhan. Bapa berkati proses pemilihan majelis gereja. Besok akan dilakukan, biarlah Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu. Memakai para majelis, memakai jemaat-Mu. Kami semua Tuhan berserah diri. Kami mengandalkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan yang akan menghadirkan para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan tuntunlah kami, biarlah kami hidup sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian saudara renungan malam kita. Terima kasih kita boleh menyaksikan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Nantikanlah renungan malam setiap Senin sampai Sabtu. Saudara-saudara akan diberikan firman Tuhan yang menyegarkan kehidupan kita. Terima kasih, salam sehat. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ya ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap
terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4 dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir, saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu, kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5, berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming. Dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudara,
dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih, saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop, jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.